Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, sambung lagi video yang kedua untuk buat gambar AI gunakan WhatsApp. Buat gambar AI gunakan WhatsApp. Okey, tadi kita akan dapat 4 prompt kan? Okay, kita dah cuba yang pertama. Sekarang kita cuba yang kedua pula. Okey. Kita copy. Kita balas je dekat WhatsApp ni. Sebelum tu kita letak hashtag dua kali dan kita tampal ayat tadi tu dan enter. Dia akan ambil masa 1 hingga 2 minit untuk dia generate gambar. Okay. Gambar dia akan ada 4. Ni nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Kena ingat lah nombor tu. Sebab nanti kita akan gunakan turutan nombor tu. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okay, dia dah keluar ni gambar ni. Oh, dia ni. Sekejap, Pak Yah imagine prompt ni. Dia akan ambil masa 1 hingga 2 minit. Kalau ramai yang sedang gunakan grup WhatsApp ni, mungkin akan ambil masa lagi lah. Tapi tak apalah sebab kita gunakan yang percuma kan. Kita gunakan yang percuma. Ini tak perlu bayar. Ini Midjourney dalam WhatsApp dan percuma. Dibuat oleh orang Malaysia, orang Melayu. Memang terbaik lah kan. Okay, siapa yang tak tahu macam mana nak masuk dalam grup ni, boleh tengok video yang pertama tadi. Okay, untuk boleh ulang video yang pertama. Macam mana nak masuk, macam mana nak mulakan gunakan Midjourney dalam grup WhatsApp. Ini video yang kedua. Okay, tunggu dia imagine. Kita boleh je masukkan prompt yang kedua. Pertama dah, kedua dah, ketiga ni. Terus nanti dia akan ni lah. Letak hashtag dua kali, masukkan prompt dan tekan enter. Ini sementara dia tengah generate prompt yang kedua ni, kita masukkan prompt yang ketiga. Nanti dia akan beratur lah kan. Dia akan ikut giliran. Okay. Dia ambil masa 1 hingga 2 minit untuk dia generate gambar. Okay, hambat ni. Sekejap. Pak Yah imagine prompt ni. Sekejap, Pak Yah imagine prompt ni. Ini sangat menarik. Pertama, kalau kita guna Midjourney, kita kena tahu prompt tu. Tapi dekat sini, saya tak tahulah kalau Midjourney yang langgan tu, sebab saya pun tak langgan. Saya jumpa ini, kita pakai yang ni je lah kan. Okay, ni nampak dia dah buat gambar ni. Dia akan bagi 4 gambar lagi. Okay, ikut prompt yang tadi ni. Prompt yang kedua dia bagi 4 gambar macam ni. Prompt yang pertama tadi dia bagi 4 gambar macam ni. Kemudian kita tunggu prompt yang ketiga, dia akan bagi 4 gambar lagi. Kena ingat turutan gambar tu. Ni nombor 1, nombor 2, nombor 3 dengan nombor 4. Sebab nanti kita akan gunakan tu. Nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Okey. Sekejap kita tunggu Sebab kita akan gunakan ini. Ni. Upscale dan juga variable ni. U1, U2, U3, U4. Kalau dalam meja ni adalah benda-benda ni. Jadi dekat dalam grup WhatsApp ni pun ada juga benda-benda ni. Okey. Sekejap tunggu Kita tunggu prompt yang satu lagi. Dia hasilkan gambar. Dalam 1 hingga 2 minit. Okay, siapa yang nak join grup ni, grup ni percuma. Sementara ni dia percuma. Akan datang pun insyaAllah percuma. Mungkin ada grup khas nanti yang akan berbayar. Setakat ni Pak Yah kata percuma. Dan boleh generate gambar unlimited. Gunakan engine Midjourney. Tak perlu bayar, tak perlu langgan. Okay, ni dia buat 1, 2, 3, 4 lagi gambar. Okay. Kita tengok gambar yang pertama tadi. Okay. Ingat ni gambar nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okey, kita nak tengok gambar ni macam menarik. Dia pandang sana kan. Gambar ni semua pandang ke depan kan. Ni pandang ke tepi. Ini gambar 1. Jadi kita nak buat gambar yang serupa macam ni. Kita tengok arahan kat sini. Variable. Yang atas ni biarkan dulu. Kita bawa belajar yang bawah ni. Variable. V1 copy ni. Daripada F ni, FB, V1 copy. Kalau ada lain pun mungkin susah sikit kan nak copy sebab dia akan copy all ni kan. Ok,
Okey, dan letak je sini. Ni tak perlu hashtag. Okey. Dan kita tekan enter atau kita tekan hantarlah WhatsApp kan. Ni maksudnya kita ambil V1, kita nak gambar satu ni. Ni gambar 2, ni gambar 3, ni gambar 4, bukan yang ni. Kita yang ni tadi kan. Ni kita ambil gambar satu ni. Gambar satu mana yang ni V1. Variable ni mana kita nak pelbagaikan. Gambar ni dah menarik tapi kita nak meja ni buat yang pelbagai lagi. Okey, tunggu sekejap. Dia pelbagai mana dia ubah sikit-sikit. Dia tak ubah banyak, dia ubah sikit-sikit. Dia buat versi yang lain yang seakan-akan yang gambar yang kita nak tadi tu. Sekejap tunggu 1 hingga 2 minit. Okey. Ni sama macam kalau kita gunakan meja ni yang berbayar pun dia macam tu juga. Dia akan ada arahan-arahan ni. V1, V2, V3, V4 ni, U1, U2, U3, U4 ni pun ada. Tapi saya pun dah lama tak gunakan meja ni sebab dia berbayar kan. Sebab kita bukan orang bisnes yang betul. Macam saya bukan orang bisnes yang 24 jam bisnes. Tapi kalau siapa orang bisnes, kena langgan lah meja ni tu kan. Tapi kita ni orang bisnes tepi-tepi ni, kita pakai je lah yang percuma ni. Dah ada dalam grup WhatsApp ni kan, senang je. Boleh gunakan dalam grup WhatsApp. Tu yang menarik tu, dalam grup WhatsApp mana pakai handphone je. Okay, tunggu 1 hingga 2 minit. Mana kalau kita nak gambar yang ini, kita nak variasikan gambar ni, kita kena pilih nombor 2. Nak variasikan gambar ni, kita pilih nombor 3. Nak variasikan yang ini, kita pilih nombor 4. Ni, V4. Tak perlu copy daripada depan ya. Yang belakang ni je. Copy yang ni. Sekarang kita, video ni kita belajar variable. Jadi mana kita nak variasikan dia. Upscale ni nanti kita, yang akan datang. Okay, ni dia dah balas. Okay, nampak ni. Nampak? Dia pandang sana kan? Tengok ni. Okay. Gambar kita yang tadi ni. Ni pandang sana. Jadi kita memang nak gambar yang pandang ke sana. Yang ni semua pandang ke depan. Jadi kita dapat 4 lagi variasi gambar yang pandang ke sana. Tengok sini mana yang okey. Nampak ni macam lagi okey kan. Ataupun yang ni. Atau kita try ambil yang nombor 4 ni. Kita boleh lagi variasikan ni. Kita rasa macam tu lagi menarik. Dan kita paste kat sini. Tampal kat sini. Dan enter. Tak perlu type V4 ni. Ambil yang belakang je. Okay. Okay, nanti 1 hingga 2 minit dia akan buat lagi variasi yang lain. Yang macam ni pula. Dia ubah lagi sikit. Okay. Okay, dalam masa yang sama saya tunjukkan. Kalau saya ambil yang contoh yang ni. Dia tengah ketawa ni kan. Okay. 2, 3 ni. 4. Saya ambil 4 ni. Saya nak ambil yang ni. Okay. Tengok bawah ni. Okay. Dia tengah buat yang tu. Kita boleh ke tampal? Tampal yang ni. Dia berdouble arahan lah. Okay. Cuma dalam grup ni. Sekarang ni. Pukul 8. Mungkin tak ramai lah yang gunakan grup ni. Lagipun tak ramai lagi yang masuk. Tapi akan datang. Kalau dah ramai mungkin gambar tu akan bertindih-tindih. Mana kita kena cari yang kita punya. Sebab nanti akan ada orang lain masuk arahan, orang lain yang masuk arahan, orang lain masuk arahan, orang A, B, C semua gambar akan berterabur. Jadi kita kena cari kita punya gambar kita ni. Sama juga macam jenis yang berbayar tu. Dia punya sistem pun sama juga macam tu. Cuma yang ni mesti yang percuma. Ya. Tunggu. Dalam 1 hingga 2 minit, tengok gambar yang keluar macam mana. Okay, kita nak variasikan lagi yang ini tadi. Dan juga kita nak variasikan yang dia tergelak ni kan. Kita tengok macam mana hasil dia. Okay. Ini memang menarik ya. Sebab yang menarik ya, pertama kita cuma gunakan grup WhatsApp. Kalau Midjourney yang berbayar tu, kita kena masuk dalam dia punya Discord. Discord tu satu sistem baru. Yang ni tak perlu nak install apa-apa dah.
Dalam komputer kita, dalam handphone kita dah ada WhatsApp. Cuma masuk dalam grup WhatsApp ni. Siapa nak masuk dalam grup WhatsApp ni, komen kat bawah. Nanti saya akan bagi link untuk masuk ke dalam grup WhatsApp ni. Percuma je. Abang ni dia bagi. Ni pandang ke kanan. Oh, ni dia buat pandang ke kiri. Tapi masih lagi memandang sana kan. Dia bukan memandang ke depan. Okay, kita tunggu yang ini. Yang kita variasikan tadi. Yang ni. Yang memandang ke depan ni. Tengok Tunggu. Tunggu lagi. Sekejap. Okay, video ni dah 10 minit. Kita akan potong video ni kejap lagi. Tunggu gambar variasi yang kedua tu keluar. Jadi kita akan sambung dalam video yang ketiga. Macam mana nak gunakan Meet Journey dalam WhatsApp. Okay, sebentar dia tunggu. Tunggu dia buat. Okay, ni dia. Nampak ni? Dia memandang ke sini dan dia ketawa kan? Nampak variasi dia. Daripada yang ini. Variasi daripada gambar yang ini. Faham eh? Faham ke tak faham apa yang saya terangkan ni? Kalau tak faham, boleh ulang video ni 2-3 kali untuk faham. Okay, kita sambung dalam video yang ketiga.